Gila, sakit banget senjata ini. Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan di sini oke, kembali lagi lagi di sini dan di game Crisis Action lagi. Yes. Oke, selang hari itu Diki kan ngadain mabar sama kalian. Dan ya, Diki dapat satu char, ya, dapat salah satu char dari Nen Apps dan Crisis Action. Nah, caranya itu di server creator. So, ya. Char ini kedepannya bakal aku untuk buat review-review senjata buat kalian. So, ya. Oke, langsung aja. Hari ini untuk pertama kali kita bakal nge-review yaitu yang namanya Rapid Dragon, teman-teman ya. So, buat yang tanya-tanya, "Bang, itu caranya siapa? Caranya siapa?" Ya, ini caranya Diki yang dikasih sama Nen Apps dan Crisis Action. So, ya. Di sini mumpung kita dikasih char ya, jadi aku sebenarnya char aku Avenger di server Avenger, cuman selang hari aku dikasih char ini dan ya diamondnya ada banyak dan senjatanya ada banyak banget di sini ya, ada banyak banget banyak banget. Kalian bisa komen mungkin next part aku harus nge-review apa. Ini di sini ada banyak, ada Fury Dragon, ada Devil Dragon, ada Hover Dragon, ada Wreck Dragon, AWP, ada Drakneck X, Dead Connect, ada Dark Connect, ada Flash Connect, ya ada banyak lah pokoknya lah ya. Kalian bisa komen di bawah senjata apa yang harus aku review selanjutnya. Oke, okay? Hari ini aku bakal nge-review Rapid Dragon, teman-teman ya. Oke, okay. So nggak usah banyak cincong, kita kayaknya bakal main create. Menurut kalian sih aku tuh harus mainin sorry, aku agak sedikit batuk. Nggak agak sedikit, emang batuk. Sorry guys. Enaknya main create match, yang ini apa ranked match? Kalian bisa komen. Kalau ranked match bisa aja, cuman aku lihat beberapa YouTuber itu maininnya sih ranked match ya. Cuman nggak tahu. Semua pilihan kalian, oke? Okay? Oke, okay, kita hari ini ya ini ya, kita mainin ini ya. Apa sih namanya? Lupa aku namanya. Oke, okay, bodo amat lah ya. Aduh, nggak kelihatan ini skornya. Ada screen recorder aku nggak kelihatan, guys. Kayak 40 sih biasanya ini tim. Wow, saya kaget. Oke, okay, jangan salahkan Diki kalau Diki cupu, emang Diki cupu ya. Oke, okay. So let's do this. Kita bakal maju lagi. Mati adalah sarana kita untuk bertemu kembali, anjay. Kita nggak boleh kalah guys, karena ya di sini kita pegang senjata-senjata bagus. Wow, kirain kita dapat satu orang loh, ternyata kita malah mati. Ya. Yeah. Oke, okay. Let's go. Gak usah takut, kita masih bisa bangun lagi. Gak. Oke, okay, sabar dulu. Oh itu dia, mati gue. Itu tadi guys yang udah kita tembak guys. Mati gue. Oke, okay, kita santai dulu mainnya guys ya. Wait. Oke, okay, kita harus santai mainnya. Oke. Di sana ada yang nembakin kita. Aman dulu, santai. Itu dia. Oke, kita dapat guys. Mantap. Kita amanin dulu baju badan kita ya. Oh, masih belum respon ternyata. Walaupun 5 orang guys, mereka belum pada respon guys ya. Oke, itu baik banget. Oh my god, aku nggak bisa jaga aimnya. I'm sorry guys. Gila, sakit banget senjata ini. Rapid is the best sih. Aku paling suka dari senjata-senjata yang tadi sih rapid sih. So, kalian bisa komen juga di bawah senjata apa yang kalian lebih suka dari senjata yang aku punya tadi. Mati. Soalnya kenapa guys? Karena ya, aku suka rapid itu adalah fair speednya. Jadi fair speednya tuh kenceng banget guys. Kenceng banget. Serius. Gila, amunisinya sampai habis loh coy. Kita bisa nih comeback. Kita bisa comeback. Ngapain om? Oke, tinggal 10 nyawa kita. Eits. Dimana musuhnya? Dimana dia? Oke, di atas deh guys. Oke, udah gak ada. Wah, kita kena peluru orang lewat gitu, kita mati. Gak apa guys ya, kita lanjutin lagi. Wow, gila, so strong senjata ini. Coba ini senjata ada di char kita yang di Avenger ya guys. Oh my god, parah banget sih. Oke, mana musuhnya? Halo, where are you musuh? Oke, itu dia.
ada yang baru respon. Aduh, ada yang baru respon soalnya. Oh, dari belakang ternyata. Dari belakang ternyata, teman-teman. Oke. Okay. Ya semoga kita bisa MVP ya, guys. Enggak tahu juga kita tadi masuknya juga telat, tapi ya mungkin kemungkinan besar sih kita bisa dengan tadi kita nge-kill banyak banget. Kayak tadi di atas ada orang. Oh, itu dia benar. Keluar enggak kamu? Mati di airnya. Beneran mati, guys. Oke, di situ ada orang tadi. Mana tadi? Enggak kelihatan dia orang. Oke. Okay. Where are you guys? Waduh, dia lagi respawn, man. Aduh, 34 35 dikit lagi. Ayo coy, kita jangan kalah coy. Kita harus menang. Aduh, gila. Kita kalah selisih sih. Enggak, kita maksudnya kalah satu poin. Ayolah, bisa. Bisa, guys. Aduh. Waduh, kok rata toh? Kok rata sih? 36 38. Aduh, udah kalah. GG, guys. GG. Sorry guys, aku gak bisa menangin match-nya. Ayo please MVP dong di timnya setidaknya. Oh yes, kita MVP. Jauh banget, kita membunuhnya 11. Keren. Oke, okay. Nope. Ya, yeah, oke, okay. Kita mulai lagi kali ya. Let's go, kita mulai lagi guys. Dengan orang yang sama. Emang bisa gitu ya guys? Oke, kita langsung keluar aja. Kita start baru lagi kali ya. Oh, kok combat hal ranked match. Nah, oke. Okay. Let's go. Kita bakal mainin ranked match lagi ya, teman-teman. Semoga kita bisa menang di match kedua ini karena tadi di match pertama kita payah banget. Ya, enggak payah sih, kita MVP cuman ya emang takdirnya jelek kita kalah. Alasan. Ya udah, teman-teman, kita tungguin aja nih, masih lama kayak source-nya. Jadi kita tungguin aja dulu sampai dapat, nanti aku bakal skip dan percepat. Oke. Okay. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke match-nya, kan. Oh my lord. Nih apa nih? Bom. Wah, ini bakal bom nih. Kayak biasa kalau bom 4. Aku enggak kebaca soalnya itu angkanya ketutupan sama screen recorder aku, jadi enggak kelihatan. Jadi so maaf ya kalau aku enggak bisa baca match-nya berapa itu ini bom. Ini sih bom sih. Kayak kalau bom biasanya kayak 4 kalau enggak salah ya. Kita ada juga pistol, mungkin next aku bakal review semuanya satu-satu buat kalian ya. Oke, karena kemarin di streaming itu pada bilang, "Bang, ayo di review dong satu-satu." Oh, itu dia. Oh, nice. Pasang dong, siapa pegang bomnya? Ya, bomnya jatuh dong. Bomnya enggak ada yang bawa atau enggak atau jatuh itu. Wih, lagunya seru juga ya. Kayak pengorbanan cinta yang paling terdalam gitu. Anjay, ngomong apa to lele. Oke, kita masih full orang ya. Mereka tinggal satu orang. By the way, bomnya di mana sih, coy? Wih. Oh, ini dia. Yes. Kita bohong aja, guys. Oke. Okay. Lanjut lagi. Kayak ini bakal jadi match yang bakal lama deh, teman-teman. Oke. Okay. Kita ke planting mode. Sorry ya kalau aku agak batuk-batuk karena emang lagi batuk, teman-teman. Oke, okay, ada penembakan di sini. Yes, I get it. Oh, gila. So strong, bro. Oke. Okay. 3 lawan 4 ya, sisa 3 musuhnya. Kita sisa 4 orang. Di mana itu penembakannya? Oke, kayak di sini ada deh. Oh, ini kan bener. Nice mate. Wah, bisa nih kita MVP, coy. Pasang, siapa pasang bom? Siapa pegang bom? Oh, itu bomnya pegang di sana tuh. Oh, ada yang pegang kok. Tenang. Ayo kita maju. Kita naik. Ayo buruan, bro. Cuma tinggal pisau aja sih yang belum kita beli. Oke, bom drop. Kayaknya bakal mati di situ, teman-teman, teman kita. Ya, menang. Yes. Oke. Okay. Ini kayak bakal jadi match yang cepet ya, teman-teman, karena ya. Aku aja yang bawa dong. Nah, oke, okay, kita bawa bom, guys. Kita kayak bakal planting. Ihir. Batuk, guys. Oke, okay, first blood. Tim kita mati. Double kill. Aduh, untung aja. Untung aja kalau tadi kita enggak pecah kepala, itu bakal bisa mati. Burun. Ini gak ada yang mau cover nih. Oke, bom udah plan. Sabar dulu. Bom udah plan ya, coy. Jadi kita main aman aja dulu. Oke, tinggal 2 musuhnya. Kayak ada di bawah deh. Oh, gak ada mana-mana. Jangan-jangan malah di atas. Oh, atas teman kita. Dia tinggal 2 orang lagi. Ayo, harusnya menang dong. Woi, kaget coy. Harusnya menang dong. Ini kita jaga sini. Wih, dari mana weh? Nggak terlihat. Buset dah, ayolah tinggal satu lagi tuh, menang itu kita. Hey. Oke, okay. Kayak menang deh. Harusnya sih menang.
kemana teman-teman kita kan ya? Aduh, bukannya menjinakkan bom gitu? Aku aja yang ngambil. Nah, oke, tampan pilih bom, haruslah aku harus membawa bom, ya. Karena saya bomber man terbaik gitu. Ah, dia keluar satu guys, 4-5. Cuman nggak enak ya kalau 4-5. Kayak emang enaknya itu ada lagi tuh guys. Itu ada di atas coy, kita bunuh dulu, baru kita ngeplan. Wih, sebelah kanan ada, aduh, sebelah kanan nggak terlihat teman-teman. Sorry ya teman-teman, aduh ini, aduh sampah banget nih dari tadi nih, si ngepet nih, Pip Rena nih. Kek, setuju. Mampus kamu, keluar loh, hah? Nyusahin coy dia coy, si Pip Rena itu. Aduh, Pip Rena masih ada nggak? Oke, nggak ada guys, kita harusnya bisa survive ya, kita harus bisa menang ya. Karena si Pip Rena tadi udah keluar yang AFK tadi. Wow, ini sepertinya bakal jadi match yang lama ya, nggak jadi match yang cepat. Oh my god, kaget saya. Belum udah ada penembakan. Oh itu dia. Oh kita kayak bakal masuk sini guys. Tinggal satu lagi kayak bakal ada di box bawah situ kayak. Bomnya drop coy. Bomnya drop di sana. Gak tahu ada penembakan di sana kayak. Jadi kita kayak bakal ke sana. Enggak. Kita bakal ke sini. Kita tembak-tembakannya di mana lagi kan? Oke di sini coy. Yes. Menang men. Tapi kita gak dapat kill coy. Waduh. Oke kita bakal ngambil bom kayak. Dan ke tempat yang tadi ya. Seperti biasa ya. Let's go. Let's go guys. Oke. Dimana musuhnya? Aman. Hei kok nembak. Waduh bom. Waduh. Men. Bantuin men. Nyawaku tinggal 10 toh. Bantu men. Jangan mati men. Oke biasa di atas ada men. Oke. Kita. Aduh. Bentar guys. Waduh dari mana kan itu jago banget loh. Buset. Dia mau layangan coy di atas. Oke dia layangan coy di atas coy. Fix. Dia anak layangan tuh di atas. Oke. Hafalin guys. Di atas itu. Jangan hati-hati di map ini. Soalnya aku udah pernah main di map ini coy. Serius. Ya biasanya kan aku di creation ya. Apa namanya tadi. Di apa. Kok yang biasa match yang biasa kita mainin itu loh. Yang naikin level dapat senjata itu loh. Nah itu biasa di situ kan mapnya map Minecraft semua dan ya ini map ranked semua jadi map all map gitu. Sebenarnya sih lebih enak mana sih teman-teman, enak main rank match atau yang creation itu sih yang ya yang kayak Minecraft gitu. Ayo harusnya menang dong. Di mana bomnya di bawah? Aduh. Oke, teman-teman kita lagi nyari, bro. Ini malam 4 anjay. Oke, plan bomb. Ayo dong menang dong. Kayak ya dia mendengar sesuatu kayak. Atasmu kananmu coy. Itu dari atas tangga coy. Waduh nyawanya tinggal 50 lagi. Padahal dari atas tangga coy. Dapat satu teman kita. Nice. Menang sih harusnya. Harusnya sih menang. Let's go man. Aduh. AWP kita mati. Oke aman. Seharusnya sih aman sih ya. 5 detik kayak gak cukup. 3 detik sih. Kayak buat defuse kayak 5 detik atau 3. Nice. Yes. Menang dong. Yes. Menang. MVP please. Please give me MVP again. Oh no. Ya 10 kill J-Founder. GG man. Oke ya. So mungkin sampai sini aja. Yeay. Kita naik. Ya mungkin sampai sini aja ya videonya. Jadi so kalian bisa komen di bawah senjata apa setelah ini yang harus kita review di Crisisation ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 senjata. Kalian bisa komen di bawah ya. Salah satu jangan dua-duaan. Salah satu nanti part nanti ganti lagi. Gitu teman-teman ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah pencet video ini sampai nonton video ini sampai detik ini, sampai detik akhir. Thank you banget, jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga ikutan nonton, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah! Thank you, bye-bye! Yay!